dendanya dari 3.000 sampai 6.000 euro. Jadi hati-hati ya. Jadi harus hitung, benar-benar dihitung. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Rosalia. Gimana dengan kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik selalu. Guys, pagi ini aku punya tugas untuk antar anakku yang mau pergi ke luar negeri. Cuman 2 jam, dia mau pergi ke Spanyol ketemu sama ayahnya untuk merayakan hari Natal. Soalnya udah setahun nih dia gak ketemu gitu. Walaupun ada peraturan baru dari pemerintah Belanda, kalau kita tuh gak boleh keluar negeri kalau misalnya gak penting-penting banget, dan juga gak boleh reservasi tiket sampai pertengahan bulan Maret. Nah, kalau kalian mau lebih jelasnya, kalian bisa masuk ke website Departemen atau pemerintahan Belanda deh, di sini nih tuh ada tuh tentang peraturan traveling abroad tuh kan, kalau mau keluar negeri tuh di sini lebih jelas banget. Jadi kalian bisa masuk ke websitenya, di situ jelas banget ada peraturannya, nggak boleh keluar negeri atau booking tiket sampai pertengahan Maret kalau nggak penting-penting banget. Tapi kenapa saya mau ngasih informasi? Kenapa tuh anak boleh pergi? Ya kan mungkin kangen itu esensial banget kan hatinya. Gitu. Perasaannya esensial untuk ketemu ayahnya. Nah, karena bukan saya yang pergi, jadi saya akan kasih tahu informasi sedikit aja tentang surat-surat apa aja sih yang dibutuhin kalau mau keluar negeri khususnya. Ini khususnya dari Belanda ke Spanyol ya. Dari Belanda ke Spanyol. Kalau misalnya di negara lain beda, ya setiap negara mungkin punya peraturan yang sedikit beda. Tapi ini khusus dari Belanda ke Spanyol. Oke, lanjut. Nah, persyaratan pertama, dulu-dulu banget itu kan kalau misalnya mau pergi itu, kalau mau naik pesawat ya, kalau ke Eropa juga bisa naik mobil, tapi kalau mau naik pesawat pastinya beli tiketnya, paspor, adios and ciao gitu kan. Tapi sekarang selain paspor dan tiket, juga ada kertas-kertas lain atau persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk keluar negeri. Nah, persyaratan pertama karena sekarang lagi pandemik, jadi persyaratan pertamanya itu adalah melakukan PCR test. Jadi PCR test ini harus dilakukan dan hasilnya harus bersertifikat internasional. PCR test ini biayanya macam-macam. Mungkin kalau biayanya itu mungkin dari hasilnya mau yang lebih cepat atau sampai 72 jam gitu. Jadi ada yang 24 jam, hasilnya bisa kalian dapat 24 jam, 45 jam atau 48 jam atau 72 jam. Dan biaya untuk PCR test juga beda-beda, mungkin tergantung dari kecepatannya atau kebutuhan yang kalian mau. Cepatnya 24 jam mungkin, pokoknya dari 129 euro sampai 150. Dan ini anak ngambil PCR testnya waktu itu biayanya 150 euro. Rata-rata memang 150 euro. Dan ini penting banget ya, perhatian ini penting banget. Jadi PCR test itu berlaku selama 72 jam atau 3 hari. 72 jam, pokoknya nggak boleh lewat dari 72 jam. Jadi nih, kan dia udah dapat hasilnya. COVID-19 medical certificate kan, terusnya hasilnya tuh negatif, hasilnya negatif. Di sini ada barcode-nya tapi nggak saya tunjukin soalnya bakal ada datanya. Dari sini ada nama dia, tempat tanggal lahir dan sebagainya di sini. Terus hasilnya negatif. Dan ini dia dapat kurang lebih 48 jam karena dia memang memintanya 48 jam dan biayanya 150 euro. Oh ya, balik lagi. Jangan lupa ini masa berlakunya sertifikat ini adalah 72 jam ya. 72 jam itu terhitung dari kalian melakukan PCR test. Jam PCR testnya jam berapa sampai di tempat tujuan. Jadi misalnya gini nih. Jadi misalnya si anak ini mau pergi dari Amsterdam ke Barcelona. Jadi dari dia ngambil tes di Belanda sampai dia di Barcelona itu harus 72 jam dan nggak boleh
Karena masa berlakunya kan 72 jam. Jadi nggak boleh lewat dari 72 jam. Kalau misalnya lewat dari 72 jam, misalnya dia lewat 75 jam, cuman lewat berapa sih 3 jam doang, itu berarti udah nggak berlaku. Nah, hati-hati ya, kalau misalnya udah nggak berlaku, berarti kalian harus melakukan tes lagi di airport itu. Ini menurut undang-undang di Spanyol ya, kalau di tempat lain aku nggak tahu. Dia harus melakukan tes lagi, wajib tes lagi di airport Barcelona. Setelah itu harus membayar denda. Nah, dendanya ini yang bikin takut. Dendanya dari 3.000 sampai 6.000 euro. Jadi hati-hati ya. Jadi harus hitung, benar-benar dihitung. 72 jam, nggak boleh lebih. Kalau kurang mungkin sih oke-oke aja, tapi kalau nggak boleh lebih dari 72 jam. Nah, hati-hati ya. Pokoknya PCR testnya harus dihitung, benar-benar dihitung, isi formulirnya lengkap. Terusnya kalian tanya, gimana nih ngambil PCR testnya, emang di mana? Itu bisa kalian cek atau bisa kalian lihat browsing di internet, di Google. Misalnya, ya PCR test untuk traveling, pasti keluar. Dari situ nanti ditunjukin lokasinya, data-data apa yang harus diisi, kayak gitu. Pokoknya gampang. Setelah itu, setelah PCR testnya dapat sertifikatnya, dan jangan lupa kalian harus masuk website. Ini kita ambil websitenya, ini kita ambil dari kedutaan besar Belanda, Spanyol, tapi mungkin Indonesia atau kedutaan-kedutaan besar lainnya juga punya. Ini adalah health declaration form. Tuh lihat kayak gini. Ini kan passenger health declaration. Ini karena ini buat penumpang pesawatnya. Jadi karena yang pergi itu anak saya, jadi dia akan ngisi data-data ini. Di sini ada 3 pertanyaan yang jawabannya cuma yes no yes no. Misalnya contohnya pertanyaan pertamanya, misalnya sekarang apakah kamu punya gejala-gejala COVID gitu. Kalau enggak, ya enggak. Terus nomor 2, selama 2 minggu apakah kamu punya kontak sama orang yang punya gejala COVID-19? Kalau enggak, ya jawab enggak. Terus nomor 3, selama 24 jam punya enggak gejala-gejala kayak panas, batuk, pilek atau running nose, terus ya tenggorokannya sakit atau sulit bernafas gitu. Kalau enggak juga jawab enggak. Pokoknya di sini jawabannya cuma yes no gitulah. Terus di sini ada data-data nomor pesawat, tempat duduknya di mana, terusnya kapan berangkatnya, namanya, terus tanda tangan di sini. Nah, jelas kan? Pokoknya ya agak-agak ribet juga, tapi makanya itu mendingan kalau nggak penting ya di rumah aja. Lagian emang nggak boleh juga sama pemerintah untuk keluar-keluar gitu. Nah, jadi persyaratannya udah jelas kan? Pertama, yang paling penting itulah PCR test yang bersertifikat internasional. Dan hasilnya juga harus negatif. Kalau positif, ya positif pasti nggak boleh pergi. Terusnya formulir deklarasi kesehatan kamu dari pemerintah negara tempat tinggal kamu. Kamu sehat. Yang paling penting banget juga tiket. Nanti kalau nggak punya tiket gimana? Udah punya semuanya, nggak ada tiketnya, ya balik lagi. Paspor. Terus, tata, ini juga paling esensial, paling penting, jangan lupa masker, gitu. Oke guys, sudah jelaskan informasinya. Kalau kurang jelas, kalian bisa cari atau browsing aja informasi travel ke luar negeri, misalnya mau kemana gitu. Nanti kan dikasih tahu kan syarat-syaratnya, bawa apa, segala macem. Dan PCR test, ya kayak tadi juga, browsing-browsing aja gitu. Pasti banyak lab-lab sekarang yang buka-buka, banyak lab deh yang melakukan tes-tes COVID-19. Oke guys, sekarang saya buru-buru, saya mau ke airport. Sampai ketemu lagi, semoga informasinya jelas. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi. Tapi guys, sebelum pergi kita kepoin dulu. Kita lihat bawa apaan aja sih nih anak nih di kopernya. Oh, ternyata buku semua yang dibawa. Oh, the book. Here, what is this? Dynamic engineering, blah blah blah. And also this one.
Sudah sampai ya, sekarang sudah sampai di Airport Schiphol Amsterdam. Airportnya sepi banget guys. Padahal biasanya nih biarpun pagi kayak gini udah rame banget, udah banyak banget orang-orang yang berlalu lalang, tapi di masa pandemi ini seperti yang kalian lihat sepi banget deh. Tuh, sepi kan di mana-mana sepi. Karena peraturannya ketat banget, jadi semua keluarga atau teman nggak bisa nganterin sampai ke dalam airport untuk selamat jalan atau say goodbye. Jadi kita sampai di ujung airport dan cuma ambil foto aja sebelum dia berangkat. Oke guys, sekarang saya pamit dulu dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.